Syahril Alamsyah terpaksa ditangkap polisi setelah melancarkan aksinya melakukan penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis siang tadi. Syahril diketahui kelahiran Medan 24 Agustus 1988 dan memiliki alamat di Jalan Syahrial, Kota Medan, Sumatera Utara. Sedangkan pelaku kedua bernama Fitri Andriani, wanita kelahiran Brebes 5 Mei 1998, memiliki alamat di Desa Sitanggal, Brebes, Jawa Tengah. Menurut polisi, Fitri dan Syahril Alamsyah merupakan pasangan suami istri. Polisi juga menegaskan kedua pelaku yang ditangkap ini diduga terpapar paham radikalisme. Polisi turut mengamankan dua senjata tajam yang digunakan untuk menyerang Menko Polhukam Wiranto. Dari foto yang beredar, senjata yang dipakai pelaku merupakan senjata yang biasa disebut kunai. Kunai adalah sejenis pisau untuk dilempar dan untuk pertarungan jarak dekat. Senjata ini sangat populer, dikenal sebagai senjata ninja. Kita sapa jurnalis Kompas TV di sana, ada Deden Kurniawan. Deden, bagaimana situasi terkini dan hasil olah TKP, Deden? Tadi petang sudah dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terduga dua pelaku yang melakukan penyerangan terhadap Menko Polhukam. Menurut Kadiv Humas Polda Banten, ada beberapa barang yang dibawa di kontrakan kedua pelaku tersebut. Sementara itu, kedua pelaku saat tadi sudah dibawa ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan dan kasus ini diambil alih oleh Densus 88 langsung. Deden, ini kabarnya mereka baru mengontrak selama 8 bulan atau tinggal selama 8 bulan di kawasan tersebut. Seperti apa karakter terduga pelaku ini? Ya, menurut keterangan dari pihak RT setempat bahwa pelaku memang baru 7 bulan tinggal di kontrakan tersebut. Perilakunya juga tidak begitu mencurigakan, kesehariannya juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tadi Anda katakan ada sejumlah barang yang diamankan, apa saja, Deden? Ada beberapa barang menurut Kadiv Humas Polda Banten, itu ada beberapa barang yang dibawa di rumah kontrakan terduga pelaku. Ada sekitar 3 kardus yang diamankan di rumah kontrakan terduga pelaku tersebut. Deden, ada nama kerabat dari Abu Rara yang tadi juga sempat disebut oleh Kepala BIN. Adakah kemudian informasi terkait dengan hal ini? Apakah juga tinggal di tempat yang sama atau keberdekatan? Ya, ketika dikonfirmasi ke pihak Polda Banten, pihak Polda Banten belum bisa memberikan statement secara pasti terkait hal tersebut. Karena memang kasus ini langsung ditangani oleh Mabes Polri, yakni Densus 88. Selain itu, adakah informasi terkait dengan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pelaku? Informasi di sekitar kontrakannya, pelaku keseharian tidak nampak mencurigakan. Bahkan pada saat peristiwa terjadi pun pelaku hanya sebagai masyarakat yang ingin bersalaman dengan Menko Polhukam. Dan sebelumnya pelaku juga sudah dilakukan pengusiran oleh Kapolsek Menes lantaran posisinya terlalu dekat dengan kendaraan Pak Menteri Polhukam. Selanjutnya malah Kapolsek Menes menjadi sasaran penusukan oleh kedua terduga pelaku tersebut. Pelaku yang bernama Syahrial alias Abu Rara ini dikabarkan sering memalsukan identitasnya terhadap warga sekitar. Adakah kemudian kecurigaan yang sebetulnya sudah ditangkap warga sekitar terhadap pelaku ini? Tidak ada kecurigaan ke arah ke sana. Pihak Polda pun masih terus menggali informasi terkait kedua pelaku ini, kemana mereka jaringannya dan terkait identitas juga tidak ada yang mencurigakan yang disampaikan oleh warga sekitar. Deden, situasi terkini di kediaman pelaku masih dipasangi garis polisi dan apa yang terjadi di sana sekarang? Kontrakan pelaku dipasang garis polisi sampai malam ini masih dipasang garis polisi, namun aktivitas warga berangsur seperti biasa, tidak ada apa-apa. Dan situasi di lapangan di mana tempat Menko Polhukam ditusuk juga sudah relatif kondusif dan masyarakat juga sudah beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, Deden.